Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di RG.
sebelah kiri ini ada lembaga pemasyarakatan atau LP Kota Jambi di sebelah kiri. Nah, terus di sini di ujung LP ini sebelah kanan ada panti sosial di sini. Di sebelah kanan. Nah, ini dia sebelah kanan. Maju lagi kita di sini ada jalan agak menanjak. Ada tanjakan dikit. Ini masih di Jalan Kapten Patimura. Nah, di sini di sebelah kanan ini ada bangunan gedung Jambi Express. Di sini ada juga terdapat pemancar Jambi TV sama Jek TV. Ini sebentar lagi di sini ada sebelah kiri ada apa gedungnya atau pemancarnya RCTI. Sebelah kiri. Lanjut lagi di sebelah kiri masih ada di sini Mitra Bangunan Jambi ya. Di sini ada toko Mitra Bangunan supermarket ya. Supermarket Bangunan Mitra Bangunan Jambi. Masih di Jalan Kapten Patimura. Ini harus lalu lintas lancar. Cukup sepi lancar. Yang arah ke perkota, tapi untuk yang jalur sebelah kanan kita perhatikan itu yang mau masuk ke Kota Jambi terlihat cukup ramai ya. Nah, ini ada di pegunungan, jalannya agak turun. Nah, di sini ada jembatan di depan ini. Di sini ada jembatan dekat Presko. Masih nggak tahu di jembatan. Nah, di sini ada Presko supermarket di sebelah kiri. Lanjut lagi di sini ada juga sebelah kanan ini. Nah, di sini sebelah kanan ini di Hotel Golden Harvest ya. Nah, di jalan agak menanjak. Di sini ada supermarket lagi di sebelah kiri yaitu Trona Express. Cukup ramai ya di Jalan Patimura ini malam. Tidak jauh dari Trona Express ini kita nanjak lagi ke atas. Nah, di sini ada sebelah kanan itu ada lorong Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Jiwa Jambi RSJ. Nah, di sini cukup ramai ya, kendaraan cukup ramai di sini. Di sini ada di depannya agak macet karena di sini ada tempat putar balik ya. Pas di depan Hotel Mutiara atau di dekat rumah potong hewan Jambi. Sekali lagi kepada teman-teman yang berkendara, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan dan patuhi peraturan lalu lintas. Di sini juga ramai ya di kiri kanan jalan. Yang jualan kulinernya ada martabak, ada pecel lele, macam-macam lah. Terus ini masih agak nanjak jalannya. Ini kita udah mau sampai di Simpang Rimbo. Cuman untuk ke arah tujuan saya itu ke kita putar balik di sini. Di sini kita putar balik pas di depannya kantor United Traktor Jambi. United Traktor Jambi ya, di sini itu sebelah kanan itu kelihatan. Kita putar balik ke sini. Kita menuju ke lorong Patimura. Lorong Patimura Simpang Rimbo. Ini masuk di kelurahannya, Kelurahan Kenali Besar. Kecamatannya sekarang itu Kecamatan Alam Berajo, Lorong Patimura, dekat apotik Akitasari ya, di sini di depan itu apotik Akitasari. Nah, inilah Lorong Patimura. Ini ada Jalan Patimura, ada Lorong Patimura. Ini Lorong Patimura. Di sini jalannya juga sudah bagus nih, Lorong Patimura sudah bagus. Kalau dulu masih
masih berlobang-lobang jalannya. Alhamdulillah sekarang udah lurus ya. Jalan ini juga bisa jalan motong kalau kita mau ke Sengeti, Muara Jambi ya, bisa di sini jalannya. Nanti keluarnya di perumahan Taur Duri. Nah, ini sebelah kiri ini adalah komplek Guru Patimura. Terdapat banyak perumahan ya di sekitar sini, komplek perumahan ini cukup luas ya, komplek ini masih komplek guru sebelah kiri ini. Nah, ini ada atasnya di sini. Ini kita masuk ke daerah, ini sudah masuk kawasannya RT 41, ini sudah dekat dari rumah. Jalan ini cukup ramai juga malam nih, karena di sini kan kawasan perumahan ya. Nah, di sini masuk lorong sini karena di sini lagi ada berbagai jalan, kita ambil jalur alternatif untuk menuju ke rumah. Nah, di sini ada juga praktek dokter gigi pamungkas. Mungkin ada kawan-kawan teman-teman yang sakit gigi ya, ini ada nih sebelah kiri ini yang ada mobil merah. Itu adalah tempatnya praktek dokter gigi pamungkas. Nah, kita masuk dari lorong sini. Ini lorongnya bisa masuk menuju ke perumahan Kembar Lestari. Ini lurus ke bawah itu, kalau lurus jalan ini ke perumahan Laut Duri, bisa ke bawah itu. Bisa juga ke Kampung Bugis, banyaklah di jalan, ke jalan tembusnya. Bisa juga ke Pematang Sulur. Ya, kita masuk. Ini jalan ini baru selesai dicor, sudah bagus jalannya. Ini jalan ke perumahan Kembar Lestari 1 kalau nggak salah. Nah, kita belok kiri masuk ke perumahan. Kita di sebelah kiri perumahan, kan ini di sebelah kiri. Nah, jalannya juga sudah bagus di sini. Nah, ini musola kami, perumahan kami, Rukun Sentosa 3, musola Bustamu Mukmin ya kalau nggak salah namanya. Nah, ini udah masuk di kawasan perumahan Sentosa 3 RT 41. Nah, ini kita belok kiri. Nah, kalau kita masuk dari lorong jalan Haja Farida Hasib tadi, ini Farida Hasib. Nah, kita keluarnya di sini lebih dekat, cuma di sini lagi ada perbaikan jalan. Nah, kita sudah sampai di tujuan. Sekian video dari kami, mudah-mudahan Anda terhibur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.